الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أتمنى أن أعمل في الرفع كان سيدي الدنيا وشكرا لك الله سبحانه وتعالى. يوم نحن نكتب مغرب الله سبحانه وتعالى مغرب جمعة عليه يأتي الوقت من محمد مشاء الحمد لله رب العالمين. Ibu dapat mengisi ataupun dapat mengundang Bapak Ustaz Muhammad Nawam yang merupakan delegasi dari Sabah K, satu NGO Muslim yang menjadi aktif gerakan dakwah di bumi Sabah ketika ini. Jadi untuk sebelum mulakan mari sama-sama kita mulakan waktu ini dengan Alkitab Al-Fatihah. Semua dan seluruh ahli tugas masjid
orangnya juga mau. Yang saya kasihi, rekan doa saya yang juga turut bersama saya di perusahaan C, lahir dan ibu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Jadi pada malam ini kami NGO sama K diberi peluang untuk bersama-sama berkongsi sedikit berkaitan dengan insyaAllah di akhir ya, di akhir kuliah ini, perkongsian ini berkaitan dengan dakwah di Sabah. Tapi untuk permulaannya kita akan menyentuh, saya akan menyentuh sedikit berkaitan dengan Ma'ajjah. Bertepatan kita pada malam ini masih lagi di awal Muharram, 5 Muharram 1434 ya. Saya minta maaf ya, saya ini bukan orang Sabah, tak punya keluar ke dalam. Saya orang muda, cuma berkhidmat di kita, berkhidmat di Sabah. Kedah dan Sabah ni tak beda-beda, ada kesamaan. Tak Kedah dan Sabah, ini sekatakan sama ya. Sabah, ini Kedah, ini cuma berbeza di 3 huruf yang awal, K, E, D. Dan Sabah pula K, S, A, B. Kata kami sama. Jadi nak cari persamaan supaya kita dengan Sabah ini adalah perbezaan. Tapi ada persamaan bahawa dua negara, dua negeri ini berada di Malaysia. Tuan-tuan, apa yang saya sesekian, kita baru saja menyambut awal Muharram pada tanggal Khamis yang lepas, hari Rabu yang lepas, Khamis, satu Muharram, yang mana kita sudah masuk pada tahun 1434 Hijrah. Yang mana tahun ini telah diambil pada permulaan Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa fakta yang perlu diperbetulkan. Salah satunya yang penting dalam sirah Islam, Nabi berhijrah bukan pada 1 Muharram. Nabi berhijrah kata Al-Mubarak Fakri yang meninggal pada tahun 1424 Hijrah, 27 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa Nabi SAW berhijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Maknanya sama dengan tahun kelahiran. Tetapi kenapa kita di Malaysia khususnya kita menyambut awal Ramadan, awal Ramadan, awal Muharram, tak ada Muharram ini pada 1 Muharram. Mungkin kita kata ada kebiasaan ada di Malaysia juga. Kena ingat bahawasanya awal Muharram ini merupakan tahun baru, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah Islam yang ketiga yang membuat atau mencipta dan kalender hijrah ini. Dia mengambil, dia buat perkiraan dengan kabinet yang ketika itu bersama para sahabat yang lain, dan dia mulakan Muharram sebagai bulan yang pertama, dan Zulhijjah dikira sebagai bulan yang terakhir. Sebab Zulhijjah, kita tahu Zulhijjah merupakan bulan haji. Di mana balik haji, orang yang suci nak buka, kita kat sana menonton, kita di sana tawaf, kita sana berzikir, solat, jumpa menghadap dengan Kaabah. Jadi balik itu dalam keadaan bersih. Jadi bila balik dalam bulan Zulhijjah masuk ke Muharram, di situlah kita mulakan hidup yang baru. Itu sebab bulan Muharram dari bulan yang pertama bagi tahun Hijrah. Jadi kalau kita sambut juga bulan Muharram, kalau kita nak sambut ke 12 Rabiul Awal, tak nak sambut bulan Muharram sebagai awal awal Hijrah, boleh kan? Boleh tetap salah. Tapi adat di Malaysia tersebut, kita sambut awal Muharram pada 1 Muharram. Dengan gaduh buka ini cuma fakta. Ini saat Islam telah membuat kajian tentang tarikh yang itu, iaitu 12 Rabiul Awal pada tahun 1 Hijrah. Okey. Dan ayat Quran yang saya bagi tengah tadi di awal, iaitu surah Al-Anfal ayat 70. Walladzina amanu wa hajaru, dan orang yang beriman kepada Allah, dan yang kedua orang yang berhijrah
sini ada perkataan hijrah. Wajah mufi stabilillah, dan orang yang menjahat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahli Allah wa nasbahu, dan mereka yang berikan pertolongan dan tempat tinggal kepada kaum hadirin. Ulaikumul mu'minun haqqah, kata Allah, mereka ini orang yang sebenarnya mu'min, Allah beriman kepada Allah. Lahum ba'firatu wa rizqun karim, dan bagi mereka keampunan, dan bagi mereka dimuliakan rezeki yang mereka peroleh. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala puji kaum hadirin, yang mana kaum hadirin telah membantu kaum Ansar penduduk Mekah ketika mana mereka berhijrah. Tidak ada apa-apa, yang ada isteri anak tinggalkan di Mekah, yang ada harta, yang ada penyakit tinggalkan. Sebab apa? Mereka nak jaga agama dan akidah mereka. Lalu mereka meninggal perkara itu ikut Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kelebihan kepada mereka, dipersaudarakan di antara mereka, di antara kaum hadirin dan bangsa. Dan kaedah penyampaian saya pada malam ini, saya akan menceritakan sedikit kronologi berkaitan dengan sejarah. Sebab apa yang Nabi buat, Nabi lakukan, tindakan Nabi, tata Nabi, pengakuan Nabi, semua itu merupakan hukum dalam Islam. Kita boleh ambil hukum setiap perbuatan. Dan perbuatan yang paling besar dalam sejarah Islam iaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang saya kasih sini? Di mana ke 10 hijrah, 10 hijrah Nabi ke kota Madinah, ada 10 hijrah dan dinamakan sebagai sebut sebagai perang hijrah. Sebelum hijrah, Nabi pernah berhijrah ke satu tempat yang bernama Taif. Sebab apa Nabi berhijrah ke Taif? Dengan kota kekal di Mekah. Kerana kekal di Mekah ketika itu, dan kita semua tahu bahawa saya tahu Nabi di Mekah tidak disambut dengan baik. Ada dari riwayat yang menceritakan ketika mana Nabi berada di kota Mekah, Nabi bersembahyang di depan Ka'bah, ada kafir Quraisy. Ketika mana Nabi sujud, mereka yang berada di atas Ka'bah, dia membaringkan perut untuk kepada atas kaki Nabi. Dan juga kita tahu betapa besarnya ataupun betapa dahsyatnya tentang Quraisy. Ada pemulawan ekonomi. Apabila kafir Quraisy berniaga, tidak dibenarkan berniaga bersama, tak dibenarkan jual kepada orang Muslim. Ini semua penentangan. Dan akhirnya Nabi juga strategi dakwah dan sampai ke Islam, pergi ke Malik. Tapi malam sebelum sampai ke Taif, pemuda Quraisy, kafir Quraisy telah menyampaikan maklumat ini kepada pemuda di sana. Dia beritahu apa? Dia beritahu, wahai pemuda yang berada di Bukit Taif, nanti akan datang seorang pemuda, seorang lelaki nama Muhammad. Dia ini akan sampaikan agama baru yang bercanggah dengan agama nenek moyang kita, yang agama ini boleh memecah belahkan masyarakat kita. Jadi kalau kamu dengar, kamu buat dia ilah. Dan juga diupah daripada pemuda di Taif, diupah supaya menghalap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi sampai saja, memang tidak dapat sambutan di Bumi Taif, malah disambut dengan batu-batu. Kalau kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling hebat, kalau kita di Malaysia mungkin boleh jadi Perdana Menteri ataupun Presiden ataupun Pengerusi ataupun Agung. Ini lebih daripada PM, lebih daripada Presiden, lebih daripada Agung, ya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita sebut dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang masuk Islam kalau tak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah masukkan Islam. Dan kita bersyahadat itu kalau kita baca di bahagian akhir ataupun awal, kita baca asyhadu an la ilaha illallah dan menafikan atau tidak baca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akhirnya solat kita tidak diterima. Begitu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dilayan dan riwayat yang menyatakan bahawa dalam Nabi benar atau tidak disambut dengan batu. Sebenarnya kita tengok YouTube bagaimana tentera Israel ataupun orang Palestin bagi batu oleh tentera Israel, dan kadang-kadang benar dan mereka begitu
pertama dulu. Dan menaruh riwayatnya dengan Rasulullah dari Nabi yang mengajar sampai ke kasur. Bila mana Nabi jalan, bunyi dalam dalam kasur. Bunyi dalam dan kasur seolah-olah kita kasur kita basuh dan kita berjalan. Bunyinya seperti itu. Ini bukan hukum Nabi yang sangat suci, tapi telah dinodai oleh penduduk atau pemuda wanita. Dan Nabi balik dalam perjalanan Nabi singgah di tempat rehat di bawah pokok. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan malaikat gunung, malaikat gunung dan malaikat gunung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah aku, tidakkah kamu suruh aku supaya aku angkat bawah bukit ini dan tempatkan di sebuah bukit lain? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat pemurah dan dengan sifat kasih sayang kepada umat dia, kepada umat Islam, Nabi kata, Nabi kata, biarkan mereka. Aku yakin satu hari nanti tuan-tuan suri daripada kau ataupun penduduk Taif akan lahir dan baiknya ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang selepas daripada itu generasi yang seterusnya memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dapat adalah berat jauh dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapatkan dari sini bahawa saya kalau kita berkuasa satu perkara, satu strategi, tak percaya kita berniaga, kita berdidik di sekolah, tak dapat satu strategi, maka kita dibolehkan cari strategi yang baru. Tapi tak dapat juga, Nabi pergi ke Madinah, pergi ke Kobi Taif, dan tak dapat juga, dan Nabi berhajat tentang pergi ke kota Madinah. Sebelum kota Madinah, kemana lagi peristiwa baik dia Allah pertama, Allah yang kedua. Saya pendekkan cerita sampai ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah kepada kota Mekah, kepada Madinah. Sebelum Nabi hijrah, sebelum itu Nabi membenarkan para sahabat yang lain pergi hijrah, pergi kuliah dulu. Nabi kata, aku tak nak hijrah, tetapi aku tidak dibenarkan lagi, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang pergi sebelum itu iaitu Sungai Arum ini seorang pemuda Islam di kota Mekah. Bila mana dia nak pergi ke hijrah, maka penduduk Mekah sekat dia. Kenapa kau nak keluar? Kenapa Sungai Arum ini kata, kenapa kamu halang aku? Kenapa kamu halang aku? Kata penduduk Mekah atau Quraisy kata, Sungai, ketika kamu datang aku ke Mekah, kamu orang yang miskin. Tiba-tiba kamu dah kaya, kamu nak tinggalkan kami. Maka Suhaib kata, adakah dengan kekayaan aku menyebabkan aku tidak boleh berhijrah? Maka kata Tuan Muka, orang Quraisy kata, ya. Kepada itu, aku berikan semua harta aku kepada kamu dan benarkan aku pergi berhijrah. Suhaib kata, berikan semua harta dia dan terus dia pergi berhijrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, apa-apa sekalian, itu Nabi berhijrah kepada sahabat hijrah. Dan akhirnya Nabi SAW dibenarkan berhijrah. Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman karibnya, teman karib. Nabi memilih, Nabi pergi ke rumah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu diceritakan dalam riwayat waktu zuhur, orang Arab dulu kalau pergi waktu zuhur, tuan-tuan puan-puan sekalian, waktu ini waktu yang kalau orang pergi perkara yang mustahab. Mau pergi waktu lain, pergi waktu malam, tak tapi kalau pergi waktu zuhur, itu merupakan satu benda ataupun satu perkara yang penting. Memang benda penting, tapi nak mengajak atau nak mengajak Abu Bakar berhijrah kepada bersama dia ke kota Madinah. Bila mana dapat misi tersebut, maka ketika itu Abu Bakar mengarahkan anak dia Asma dan Asma supaya menyediakan makanan. Jadi makanan disediakan kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa jadwal puasa yang Nabi buat. Salah satu dia menyediakan makanan puasa kita. Kalau kita buat program, jamuan, ada jadwal makanan. Bagi jadwal makanan, jadwal yang pertama jadwal makanan iaitu Asma. Asma yang dia buatkan. Ini jadwal makanan, siapkan makanan. Yang kedua, Nabi SAW
tauhid, yakin seperti yakin Rasulullah SAW, maka ditunjuk ke dalam. Nanti ditunjuk ke dalam yang bukan dalam biasa, bukan yang dalam biasa. Dalam keadaan Islam, kita dibenarkan berbeda sama dengan bukan Islam. Dalam soal, mengajak kepada kebaikan. Dalam soal Al-Ma'idah, ayat yang kedua, wa ta'awwadu 'alal birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kamu hendaklah tolong-tolong dia antara perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Ada dua perkara di situ. Birri wa taqwa. Kata orang sini, birri, kalau kita tak punya sama dengan bukan Islam, dibenarkan. Birri, kebaikan. Nah, sana Rasulullah, nak pusat ketaliman, nak bersihkan, kita kata, perkara-perkara yang tidak baik dalam perkara kita, tempat kita, tempat perumahan kita, boleh kita sama-sama dengan Islam. Ini Nabi ada. Dan takwa tadi hanya kemungkinan takwa ini sesama orang Islam sendiri. Jadi Islam membenarkan orang Islam bersama dengan Islam dalam memastikan sesebuah perkara itu menjadi berdasarkan. Ijikir yang kedua dan berlantik. Yang ketiga, Nabi lantik iaitu seorang pengamalan kambing bersama kambing. Apa tujuannya? Nabi lantik supaya satu menghapuskan tapak-tapak kaki Nabi dan Abu Bakar ketika berjalan supaya orang tak tahu. Hapuskan. Dan yang kedua, kambing tadi disalurkan untuk diberikan susu-susu kambing selama 3 hari 3 malam berada di mana? Berada di Allah SWT, berada di Gua Gua. Tengok lagi lagi ijikir yang ketiga. Ijikir menghapuskan tapak kaki dan juga kami, kami punya ijikir juga. Kalau kita dapat punya Islam, maju pada kami. Kami dapat mereka yang kita buat, semula kami yang kita buat dan macam disiplin makan. Dia pun boleh berjasa pada kami. Dan kita tahu juga dari bayar dan lama-lama pernah berjasa pada kami. Sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, ejek yang keempat, iaitu anak membuahkan sendiri. Anak membuahkan anak lelaki dia, dia tak punya nama apa, tapi dia ditugaskan sebagai penyampai amanah. Lalu bagaimana? Pada ketika malam, anak membuahkan ini akan pergi ke Gua Sur. Pergi ke Gua Sur, pergi ke rumah-rumah, apa yang berlaku dekat rumah. Kemudian sebelum subuh, sebelum fajar isin, dia akan balik ke rumah. Supaya orang lain yang pergi ke rumah, tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak membakar ini. Selama 3 hari, 3 malam, sampai 3 malam, anak membakar, anak lelaki ini membuat kerja tersebut. Aku menyampaikan macam itu. Ini dia yang kelima. Ada empat ini. Ada empat tadi. Ini menggambarkan kepada kita bahawasanya kita dalam berorganisasi. Kita kerja kerajaan. Kita kerja swasta. Kita berada dekat sekolah. Berada dalam masjid, ada dalam kuasa. Kita berada di taman perumahan. Kalau kita nak buat sesuatu, perlukan pelatangan yang strategik. Perlukan pelatangan yang mantap. Perlu memilih orang yang pakar dalam bidang itu. Kalau dia itu pakar bagi jalan, tapi bagi makanan, memang terjadi makanan. Tak? Jangan kata, okey, dia MTBT, di jalan itu. Sebab kita memilih orang yang bukan bidang. Sebab Nabi sangat memahami watak-watak yang diberikan dalam peristiwa hujrah. Artinya nanti, yang penuh, perkara kebaikan yang kita nak buat, perkara ini perlu dirancang dan juga perlu dibuat secara bersama. Perlu dibuat secara bersama, minta maaf. Tidak boleh kita buat satu perkara tersebut dengan seorang. Sebab perkara besar, buat seorang, dapat tetapi dapat. Tapi kalau kita buat perkara baik, secara minta maaf, secara berkumpulan, secara berpersatuan, lebih cepat lagi kita mendapat hasil. Kita mendapat hasil. Tuan-tuan, perempuan sekalian, dalam perjalanan Nabi SAW ke Mekah, ada satu lagi peristiwa yang berlaku. Di mana Nabi berjalan, Nabi berjalan di hadapan dan Abu Bakar berjalan di belakang. Nabi berjalan, Abu Bakar berjalan bertemu dengan seorang pemuda. Tanya Abu Bakar. Abu Bakar semua yang dikenal di Mekah. Nabi tidak dikenal. Jadi pemuda itu tanya Abu Bakar, siapa tu? Dia duduk di tangan. Siapa tu?
hari, maka kata keluarga dia merupakan penyelidik jalan. Apa penyelidik jalan? Jadi kepada Nabi, ini merupakan penyelidik jalan. Okey. Maka apabila dia dapat jawapan tadi, kemudian tadi pun pergi. Tak, dah pergi. Kemudian, dia tahu dia berkumpulnya sepong di jawapan yang pergi. Tak buat banyak soalan yang lain. Okey. Di sini, yang Abu Bakar maksud dalam diri dia, bukan penyelidik jalan, Madinah, tapi penyuluh dalam kebaikan dan dari Allah Subhanahu Wataala. Okey, ini adalah Islam dipanggil konsep milah ataupun konsep tauriah. Dalam Islam ada peperangan contoh orang yang terkata veteran, dan orang yang dah lagi umur tak dapat jadi tetua, mau menjadi umat, boleh berhelah yang bagaimana, tak akan tahu. Sebab dia usul nampak tak berapa, maka dia akan pokok yang orang muda, bukan veteran. Dia sebut satu perkara, tapi maksudnya lebih daripada itu. Maksudnya contoh, kadang-kadang mungkin ada anak-anak di sini yang kita ada ibu ayah. Ibu ayah kita tak suka, mungkin agama mereka. Kita nak pergi camp lain. Satu kedua dulu, kedua yang ini balik. Kita tak boleh pergi lah camp lain, bukan apa. Mak masuk sedar, tiga, elok, sebagainya. Kita nak pergi camp lain. Mak kita tak pergi sebab kita mungkin camp lain. Tetapi kalau kita nak pergi mungkin mulai tadi kita sebut nak pergi program, nak pergi rumah kawan, nak pergi rumah kawan. Okey, dia sebut sebelum itu perkara tadi difahami oleh muaknya. Okey, dalam masalah pergi ya, tak. Sebab dalam program yang mulai tadi kita pergi rumah kawan, tak, kita pergi rumah kawan. Kita sebut tadi kepada ibu dan ayah perkara yang dia tidak pasal sanksi dengan kita. Itu dibenarkan dalam Islam yang dikatakan sebagai tauriah ataupun dalam Islam dipanggil sebagai dan akhirnya Nabi SAW berjaya sampai ke Kota Madinah. Dan Kota Madinah ini Nabi buat projek. Kalau kita Malaysia ada RMK, kalau Malaysia kita ada bajet 2013, 2012 smartphone 2020 dan sebagainya. Itu semua kita perintahkan bajet. Rasulullah bila sampai ke Madinah, dia laksanakan tiga projek, tiga perkara. Yang pertama, Nabi SAW, projek yang pertama Nabi buat, iaitu membina masjid. Masjid yang pertama dari Islam, Kubah. Nabi bina. Kenapa Nabi bina masjid Kubah? Ada masjid, Nabi tahu. Masjid ini merupakan pusat kuliti. Pusat kuliti. Kalau kita sekarang banyak pusat, sebab tahu 5 waktu sekali sehari 5 waktu majlis dan berjumpa. Kalau kita nak tunggu majlis terbuka atau jamuan ayah setahun sekali di jamuan atau tuan buka yang kita buat setahun sekali, baru lebih kuat dengan kawan-kawan kita, baru lebih kuat dengan rakan-rakan taman kita. Tapi dengan ada masjid 5 kali sehari kita berjumpa, 5 sekali lagi berjumpa. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW, pusat. Dan juga kita kata bangsa sekarang ni pusat takdiran tu. Bangsa sekarang kita panggil berjaya. Kita jaya dalam Nabi SAW di masjid. Juga perkembangan kedua, ketika mana kalau Nabi nak berkurang, Nabi akan berkumpul dulu bersama para sahabat. Dan ketika mana banyak berkurang dulu, akan berkumpul juga itu, barulah para sahabat yang lain itu kita berkumpul. Okey, itu fungsi masjid zaman Nabi SAW. Yang kedua, Nabi lakukan, iaitu projek ekonomi. Nabi mencari satu kitab, mencari satu tapak, iaitu tapak ekonomi, tapak pasar. Nabi nak buat pasar, Nabi nak ambil tampak dengan pasar yang ini. Nabi nak buat pasar semua. Dalam Islam, ekonomi sangat penting. Dan kita dalam masyarakat, kita khusus di Malaysia, dalam ekonomi, kita sangat mementingkan. Sebab, tengok waktu PM kita menentangkan banyak 2013. Memang ada juga diri. Ada apa yang kita dapat kerajaan, kita dapat bonus.
saudara ya dalam kaum kiri dan Ansor. Saudara hadirin, orang itu hijrah menuju Mekah. Ansor menuju asal Madinah. Persoalan yang kita hadapi kita menggunakan istilahnya itu Makki menuju Mekah dan Madini Madani menuju Madinah. Sebab nanti Nabi satu kan, dan Nabi gunakan istilah orang Muhajirin dan juga istilah orang Ansor, orang yang hijrah dan orang Ansor, orang yang perlu dan memberi pertolongan kepada Muhajirin. Islam telah menunjukkan mereka pada awal lagi mengincarkan tembok ini. Sebab kita tahu dalam Islam mana pada Ansor tidak akan beliau menaikkan dia bersama dengan Islam. Namun kaum Ansor Allah yang Islam kata Allah Allah. Kami dimuliakan, kita dimuliakan. Walaupun